Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Ya, hari ini saya dengan Duke 790. Lama betul saya tak bawa Duke 790 ni. Harga sekarang dah turun banyak. Dulu harganya harga dulu 62,000 belum on the road. Sekarang 50,000, 12,000 dah murahnya daripada harga asal. Jadi kalau on the road lebih kurang 52,000 macam itulah lebih kurang. Kalau on the road, kalau 52,000, kalau kita 10% kira-kira kan, contoh kita bayar 5,000 deposit ataupun 6,000, jadi 40 lebih lah, 45 lebih kurang, 47, 700 lebih lah, 700 lebih ke 400, 700 lebih ke 800, dekat-dekat gitulah, 700 lebih bulanan. Berbaloi ke tidak bulanan itu, 7 tahun 700 lebih, berbaloi bang, sangat berbaloi untuk motor inilah. Untuk motor ini, kalau berkira-kira dulu kata nak minat tapi mahal, tapi sekarang dah ada kemurahan harganya di situ, jadi bolehlah dipertimbangkan. Motor pun ada senang bawa, hari-hari ada ringan, 100 dan lebih kurang 190 kg lah, 180 lebih, basah tau. Basah maksudnya masuk minyak, masuk coolant sebagainya lah, minyak brake, minyak enjin, semua sekali. Lebih kurang tu lah 190 kg, jadi ringan lah. Dan untuk generasi ini dia rendah, untuk yang sekarang ini. So motor ini dia made in Philippines, dipasang di Philippines dan dibawa ke Malaysia. Kalau KTM 390 ke bawah dipasang di Kedah. Dipasang di Kedah. Yang ni pasang dekat Filipina. Untuk yang akan datang dengarnya akan pasang di China oleh CF Motor. Rasa tak tahulah macam mana, kualiti lagi okey ke tak tahulah kan. Kita minta okeylah. Macam itulah dia. Untuk hari-hari sangat sesuai macam ni saya bawa ni. Meredah ke Jerman tapi dengan penuh apa ni, kerakusan. Motor ni tak pandai dia diam. Aduh, tu masalah sikit tu. Jadi kalau kita contohlah, kalau kata anda tiba-tiba berminat untuk membeli kan, sebab dia Newton meter torque adalah lebih kurang 95 macam tu, RPM rendah 7650 dia punya torque dia. So dia sangat awal sangat. Jadi kalau macam ni kita kena kontrol kawal tu lah. Kalau jalan kosong tak apa, jalan kosong highway tak apa, pedal je. Dia bahaya dekat jalan-jalan macam ni lah. Walaupun dia seronok motor ni, dia ringan, dia senang, dia nimble, tapi dia punya power tu yang susah nak kontrol. Ini baru saya pakai street mode, saya tak tukar lagi sport, sebab lagi teruk dia punya kegilaannya itu. Jadi payah kita nak main. Kita nak main biar nak sedap kan. Kalau hari-hari pakai street macam ni, nampak. Dia sedap gear tinggi sikit bang. Supaya dia apa ni, dia jinak sikit. Macam gear 3, gear 4 boleh kau nak. Ada je gear 4. Gear 4 lagi ni lah. Tapi dia sedap gigi lah. Kadang-kadang. Oh tak boleh. Tak boleh. Minimum gear 3 lah. Gear tak ngam pun tak sedap juga kan. Kadang-kadang dah tolak. Kalau turun gear 1, gear 1 takkan lah. Gear 2 tu sedap lah juga. Lori nak masuk bang. Macam ni dah turun 2. Saya jarang main sampai 1 ni. Alamak, air kelorian ni. Aduh yai. Dah kena 1, slow sangat dah. Kau menggigil lagi. Macam mana dia nak buat ni? Aduh, air lori ni pun. Tentang macam ni lah, kau nak harukkan diri kau. Elak-elak sudah lah bang. Sama lagi kanan pun jam. Kalau macam dia punya kepanasan macam mana, kehangatannya. Okey, untuk kalau compare dengan 89R, yang ni dia rasa bahang lebih sikit daripada 89. Saya tak tahu kenapa lah. Mungkin radiator dia kecil sikit, sebab 89R radiator dia besar sikit. So mungkin faktor itu kemungkinan. Macam ni dia akan rasa bahang sikit. Bahang dia lebih sikit daripada 89. Ada orang rasa okey, ada orang rasa panas. Saya macam dah biasa je, tak ada masalah pun saya. Saya tahu motor besar-besar ni, CC dia besar lagi lah. Nak yang horsepower tinggi-tinggi kan, dia memanglah akan panas lah. Motor dah kuat. Ni horsepower lebih kurang 105. Apa lagi, memang rengam untuk hari-hari sangat terlebih. Okay.
Wah, ada kereta pula di situ. Inilah kekuatan yang favoriting. Tapi tayar dia ni depan lain belakang lain bang. Sebab bukan motor saya kan. Belakang power cup GP, depan power cup tu. Oh, rasa boleh lah. Rasa ku yakin. Walaupun dua-dua tayar yang hebat, tapi sebab dia tak balance tu. Tapi sedap tadi tu sebenarnya. Rasa macam melekat tak melekat. Tayar lama ke tak tahulah. Okey. Kalau highway katakan jalan panjang, cruising yang paling selesa kita bawa lebih kurang range ini, lebih kurang hampir kesemua motor naked lebih kurang samalah. Lebih 1.4, 1.5 tu paling selesa lah. Kadang-kadang kita 1.6, 1.7, 1.8 tengok keadaan angin macam mana. Kalau angin kuat tak boleh, angin kuat dia menyeksa. Kalau 1.4, 1.5 tu apa jenis keadaan pun okey lagi. Macam angin kuat ke, angin tak kuat ke, kita boleh bedal je lagi. Daripada penarikan, ngam. Apa benda pun ngam sebenarnya. Dia beza, apa beza dia? Apa yang sama dululah dengan 890R. Apa yang sama, structure body sama, chassis sama, frame pun sama, dia punya rim sama, dia punya meter sama, tank capacity sama, lampu depan sama, dia punya dari segi luaran kesemuanya hampir samalah. Nah, dari segi structure kan, apa yang beza? Beza pertama, engine dalaman, luar structure sama, dalamannya lain. La ilaha illallah, dah salah jalan. Dalaman dia internal lain, dia punya spek lain, dia punya mechanical pun lain sikit, tak sama. Parts lah maksudnya, spek dengan parts dia tak sama. Untuk engine, untuk brake, 89R Brembo depan belakang, lever brake Brembo, lever kanan sama, kelas sama, brake depan je Brembo. Untuk lever lah, dia punya suspension lain, WP Apex open cartridge 43mm, adjustable compression rebound, adjustable depan dan belakang. So bila adjustable suspension itu, dia akan mengundang kepada kelainan handling pula. Sebab suspension kita boleh adjust, handling kita pun boleh lagi disempurnakan. Lagi layak lah orang kata. Itu antara bezanya. Oi, jam teruk bang, silap jalan tadi, dan tak nak lalu sini. Aduh yai, tersalah masuk pula. Tu antara yang apa ni, kelainan dia. Dan satu lagi, sebab bila ada Bash R, semua model Bash R ada apa tu, frame color orange. Semua sekali, apa-apa pun jenis model yang ada R, kecuali 39 ke bawah, 690 ke bawah, 690 ke atas, semua yang ada R, frame dia akan jadi orange. Saya lagi prefer yang orange tu lah. Lepas tu saya nak R sebenarnya. Yang lain-lain tu saya okey-okey je lah. So macam mana handling motor ni, walaupun dia tidak bagi suspension adjustable, bagi saya tak ada masalah. Okey je, okey sangat je sebenarnya. Sangat-sangat okey sebenarnya. Tak ada apa yang ni komplain pun, kecuali dia yang menggila ni lah kan. Kena pandai kontrol. Yang power tu, nampak tu, oi bahaya bang. Ini kau dapat dekat apa ni, anak-anak muda yang bernafsu rakus ni, kejap-kejap menarik, oi bahaya. So itu nak kena dikawal dengan rapi lah. Kena ada pengalaman sikit bawa. Yang baru-baru nak bawa rasa takut, boleh pakai rain mode dulu. Sebab rain mode dia selesa. Rain mode selesa. Sebab tiga mode ni, mode street, sport dengan rain ni memang standard dia bagi. Tak ada masalah pun. Dan ada quick shifter lagi. Aduh ya, ada ngam. Jadi kalau kata tak berani, pakai rain mode dulu. Sebab dia punya gila tu lain lah. Rain mode pun orang dah suka lah sebenarnya. Yang saya jarang pakai lah. Pernah pakai lah saya sekala kan. Saja je, so tak ada pakai tak apa sebenarnya. Tapi begitulah dia punya caranya. Kalau nak biasakan diri, pakai rain mode dulu. Nampak tu, uyai. Dia seronok bawa lah. Dia seronok bawa, dia senang kesemuanya. Dia senang. Yang satu lagi beza 89R, saya nak campur lagi, dia punya handlebar. Untuk handlebar ini, dia lagi selesa untuk kita harian sebenarnya. Sebab dia tinggi sikit, handlebar ni dia tinggi sikit.
Handlebar ni dia tinggi sikit untuk yang kita pemanduan harian. Untuk yang 890R, handlebar dia rendah sikit. Dia macam hampir-hampir flat. Dia tak flat sangat lah. Dia lebih ke arah racing lah. Itu tujuan dia sebab dia R kan. Dia lebih ke arah racing tu. Orang main track dan sebagainya. Ada juga kawan-kawan yang pakai 890R. Termasuk juga saya tengok banyak dekat luar negara. Kebanyakan geng-geng 890R ni dia tukar handlebar yang 79 sebab dia kurang agresif. Jadi kalau kita nak long distance, nak jalan jauh, nak hari-hari, dia sedap sebab badan kita lebih menegak sikit. Nak compare dengan 89R, 89R dia tunduk sikit lah. Dia agresif sikit lah. Dia punya cara pemanduan dia macam tu lah kawan-kawan. Sedikit perkongsian lah sementara saya tengah bawa 79 ni kan. Yang jarang nak bawa. Adakah berbaloi untuk dibeli dengan bulanan 700 lebih itu untuk sekarang ini? Selagi stok masih ada, saya rasa untuk dari segi kepuasan riding, power yang dia bagi, harga itu, spek dia memang ngamah. Spek memang yang pondering ABS lah. Tak apa benda tak lagi banyak-banyak tu, saya belum tak ingat dah. Banyak sangat dia punya teknologi pack dia. Sangat berbaloi. Itu adalah pendapat saya. Sebab motor ini sedap. Itu je cerita dia. Motor memang sedap. Jumpa lagi pada datang. Jangan lupa share dan subscribe. Boleh pergi test-test ride dulu kalau nak try BKF KTM Premium Kuala Lumpur untuk test Duke 790R ni. Rengam. Assalamualaikum.